马来西亚。Kemiskinan bukan penyebab utama untuk berjaya. Itu yang dibuktikan oleh seorang murid cemerlang orang kurang upaya, OKU cacat fizikal, Raja Amirul Mukmin Raja Safari, 13 tahun, apabila kisahnya yang berjaya diterima masuk ke Sekolah Menengah Sains Macang di Kelantan selepas meraih 6A dalam pelaporan pentasiran sekolah rendah PPSR mencuri perhatian media baru-baru ini. Apa yang menyedihkan, anak sulung daripada tiga beradik ini terpaksa belajar dalam keadaan yang serba daif di kediaman keluarganya yang merupakan reban ayam organik yang diubah suai sejak 5 tahun lepas. Tinjauan kami ke rumah anak istimewa ini benar-benar meruntun hati dan perasaan apabila melihat sendiri keadaan rumah yang uzur didiami 5 beranak ini. Menurut bapa murid tersebut, Raja Safari Raja Ibrahim, 38 tahun, dia bersyukur kerana masih mempunyai kediaman walaupun kurang selesa, terutama ketika hujan kerana atap rumah yang bocor dan seringkali dimasuki haiwan berbisa seperti ular. Raja Safari yang bekerja sebagai buruh berkata, pendapatannya yang tidak menentu digunakan untuk membeli keperluan harian untuk isteri, Rozilawati Mamat, 36 tahun, serta 3 anaknya yang berusia antara 2 hingga 13 tahun. Tahun ni ni ya boleh 12 ni ujar adikku gaya sikit lah. Ujar tu. Jadi kena ambil duit anak wak sipir tu. Orang batu baik ke dia tu. Cover-cover sikit. Kalau nak minta ni nak rumah lah. Nak selesa sikit ni. Api pun duk ambil rumah tu tua. Air pun duk ambil rumah tu tua ni. Kita nak api diri lah. Kejayaan anak sulung pasangan ini dalam PPSR diharap dapat menjadi contoh kepada adik-beradik lain. Mungkin dia boleh lebih dari kita lah. Sebab kita pun sekolah kat jurnal je. Dia tu nak lebih dari kita lah. Maksudnya, dan ni keutamaan ke dia lah. Keutamaan ke dia lah. Bagi si ibu, Rozilawati Mamat, kehidupan perlu diteruskan. Dan apa yang menjadi keutamaan sekarang adalah untuk melihat 2 anaknya, Raja Amirul Mukmin dan Raja Aiman Hakim, 7 tahun, dapat meneruskan persekolahan dengan sempurna. Rasa lega lah dapat sekolah. Molek lah untuk dia. Agak dia cerah masa depan dia lah. Kisah kemiskinan dan kejayaan murid OKU ini mendapat perhatian pengarah Jabatan Pendidikan Kelantan, Encik Zahri Osman, yang turut menziarahi keluarga itu dengan membawa khabar gembira. Selain sumbangan tunai RM1,100 serta pelbagai keperluan harian oleh pelbagai sektor di jabatan itu, Majlis Amanah Rakyat MARA dan juga Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam YAPIM, pelajar cemerlang ini bakal menerima elaun bekal keperluan khas bernilai RM1,800 setahun, manakala adiknya Raja Aiman Hakim yang bersekolah di Sekolah Kebangsaan Kumanak Pasir Putih dijanjikan biasiswa Tengku Anis. Murid-murid yang bertaraf macam ni, ya, B40 lah disebut-sebut sejak akhir-akhir ini. Ya, secara automatik kita akan beri kuam, kita akan beri RMT dan kita akan masukkan dalam calon-calon untuk mendapat beasiswa. Tapi beasiswa ni dia terikat kepada peruntukan-peruntukan yang lebih tinggi. Jadi ada yang dapat, ada yang tak dapat. Tapi kita usahakan supaya ada ramai yang dapat. Kisah pelajar ini menjadi perhatian selepas dia enggan meneruskan pembelajaran di Sekolah Menengah Sains Macang memandangkan bebanan yang akan ditanggung ibu bapanya. Namun segala-galanya berubah apabila Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kumanak Pasir Putih, Encik Rosli Ismail, memberi sokongan dan semangat kepadanya. Dan kini Raja Amirul Mukmin sudah pun menjadi sebahagian daripada pelajar tingkatan 1 di Sekolah Menengah Sains Macang. Malah, pelajar pintar ini juga turut dijadikan anak angkat sekolah berkenaan. Semoga Raja Amirul Mukmin dapat menyesuaikan diri dengan situasi baru dan berjaya pada masa hadapan. Laporan Majlis Ismail untuk Selamat Pagi Malaysia.